Salam Sobat Pemerhati SBJ Nusantara dimanapun Anda berada. Tayangan ini diambil dari situs Watu Celeng yang dipercaya di daerah sekitar konon memiliki aura mistis. Tim jejak-jejak misteri leluhur Bani Jawi menapakkan kaki di Batu Celeng ini. Silakan mengikuti. Salam Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Saya saat ini berjalan menuju situs Watu Celeng yang kebetulan saat ini dulunya ini hutan sudah menjadi lahan garap tebu seperti itu. Ini saya sedang berjalan menuju Watu Celeng. Ini Sobat Pemerhati, situs Watu Celeng seperti ini keadaannya. Baiklah Sobat Pemerhati, SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Kita akan melihat lebih dekat Watu Celeng ini. Di depan lokasi di sana banyak ditemukan gerabah-gerabah atau dari tim jejak misteri SPC juga menemukan salah satunya uang gobok kuno, dan jauh ke depan sana masuk ke hutan juga banyak ditemukan bekas kuburan kuno ya, era leluhur masa lampau. Dan batu situs Celeng ini juga dulunya cukup disakralkan sebelum ini menjadi lahan tebu. Daerah sini dianggap sangat mistis, jarang orang yang datang ke tempat ini. Baiklah Sobat Pemerhati, dimanapun Anda berada,
saya mohon pamit harus melanjutkan perjalanan menyusul tim jejak-jejak misteri untuk melakukan penelusuran jejak sejarah di hari ini. Semoga saya bersama tim akan menemukan titik-titik peradaban leluhur. Terima kasih selalu mengikuti channel kami. Saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera, Rahayu Dipangestu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat saya, Ki Satria bersama tim misteri, jejak-jejak leluhur Bani Jawi. Sampai jumpa, terima kasih. Demikian laporan dari perjalanan tim jejak-jejak misteri penelusuran jejak leluhur Bani Jawi menapak kaki di situs purba Watu Celeng. Semoga menghibur. Dan catatan menurut masyarakat yang saya temui bersama tim, konon Watu Celeng ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral dunia tak kasat mata. Dan konon hanya orang yang bernyali besar berani menapakkan kaki di situs Watu Celeng ini di saat masih hutan belantara. Terima kasih ucapan kepada sobat pemerhati yang selalu mengikuti channel kami. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu bentuk amal baik ibadah perbuatan kita. Dan apapun yang terjadi di dunia ini hanyalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Tuhanlah Sang Maha Ghaib sebenarnya. Selepas apapun itu mitos atau mistisnya, saya dan sobat pemerhati selalu mengingat kebesaran hanya satu namanya dan hanya satu Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan salam agung sejahtera, Rahayu Dipangestu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap bersama channel SPC. Terima kasih.